Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Anomex TV and welcome to Mobile Legend lagi guys. Di video kali ini gue akan meneruskan untuk bermain Magic Chess lagi guys ya. Tentunya masih sama dengan skill gue yang masih noob ini yang masih kagak ngerti apa-apa guys. Jadi di video pertama gue main Magic Chess kemarin itu gue banyak dapat masukan dari kalian. Ternyata Magic Chess ini tidak sama dengan bermain rank guys. Nah salahnya gue kira itu sama. Ternyata yang penting di Magic Chess ini adalah sinergi-sinergi ini, inilah dasar yang harus kita pahami. Nah, gua baru main kemarin guys ya, dan gua benar-benar kagak paham itu apa itu sinergi-sinergi yang seperti ini guys. Kalau buat kalian yang sudah paham yang di luar kepala itu pasti mainnya benar-benar enak guys ya. Kalau buat gua masih meraba-meraba guys. Kalau untuk equipment ini kita bisa baca guys ya. Jadi yang paling penting itu adalah sinergi ini guys. Kemudian ternyata commander itu juga ada gininya guys, ada fungsinya guys ya. Gua juga nggak tahu guys ya. Nah, untuk di video kali ini gua akan mencoba seperti ini guys ya. Jadi gua mau menggunakan Wrestle tuh 6, Inferno Fiend-nya ada 2. Di sini core-nya jadi Cho guys ya. Dan core yang gininya bintang 3, mungkin bintang 3 guys ya. Itu si Selena kali guys. Ini Selena guys ya. Selena dan itemnya seperti ini. Ini rencananya guys ya, tapi kalau jadinya gimana gua kagak tahu guys ya. Ini gua guys ya, benar-benar merasa bego banget guys ya. Kayak gua bermain Mobile Legend pertama kali guys ya. Nggak ngerti line up, nggak ngerti role hero, nggak ngerti buff, nggak ngerti farming. Nah, itu sama seperti yang gua rasakan sekarang guys ya. Tapi nggak apa-apa, gua main aja dan kita lihat sampai sejauh mana skill gua guys ya. Apakah gua bisa bikin hero bintang 2 atau bintang 3 coy. Kita langsung aja ke lobbynya guys ya. Let's go. Nah, di sini kita ambil Dirot aja guys. Oke. Ada Inferno. Dan gue baru tahu kalau di sini ternyata cepet-cepetan guys ya. Gue yang bego ini suruh cepet-cepetan, mana gue ngerti cok. Oke, sambil main gue akan sambil jelaskan guys ya. Di sini ada wrestler. Oke, kita ambil aja guys. Uang nggak cukup, kita ini jual aja guys ya. Ini apa nih? Oke. Kenapa gue jual ya? Geblek banget guys. Kita beli aja lagi coy. Nah di sini. You can't escape the inevitable. Oke. Di sini gua pakai Commander Link skill 2 dan itu katanya sih sinerginya bagus guys ya. Gua emang mengikuti rekomendasi aja guys. Kalau untuk gua sendiri gua nggak tahu combo-combo, gua kagak tahu itu yang tetebang itu gua kagak tahu guys ya. Oke, di sini mungkin gua ambil Inspire aja, kita kasih ke Dirtot guys. Nah, seperti itu. Dan gue juga baru tahu dari kalian dan di YouTube juga guys, ternyata gold di sini sangatlah penting guys ya. Gold itu penting dan level juga penting. Nah di sini gue ada ini, kayaknya gue akan beli aja guys ya. Oke, kita beli aja. Di sini ada ada Inferno guys. Oh ini sih. Oh iya tadi di gini guys ya, ada updatean guys ya. Ini Yuzhong jadi kelihatan beda coy. Gak apa-apa lah, gold kita 3 guys ya. Kayaknya kita harus nabung dari sekarang coy. Oke, di sini kita jadi wrestle kita udah aktif 4 guys ya. Gua mau tanya ke kalian guys, mana yang lebih penting? Sinerginya lebih banyak aktif apakah hero-nya yang bintang 2 atau bintang 3? Atau memang tergantung dari hero-nya guys. Kalau hero-nya semakin mahal itu bintang 3 maka semakin kuat. Kayaknya sih seperti itu guys ya. Karena gue baru tahu guys ya, hero itu beda-beda harganya coy. Ada hero harga gold 1, gold 2, gold 3, dan gold 4, dan gold 5 guys ya. Semakin tinggi goldnya maka hero-nya semakin kuat guys. Gue juga baru tahu itu coy. Oke, di sini ada Yuzhong, ada gini. Mungkin gue tadi disarankan Cho untuk jadi gini guys ya. Kita ambil aja. Nice. Kita tadi disarankan untuk Cho menjadi core-nya guys ya. Kita akan coba jadiin core-nya. Di sini gua punya Inferno 1, berarti kita tinggal cari Inferno lagi ya. Inferno itu Tamos guys ya. Tamos dan yang hero mahal sih Tigreal guys. Dan gua juga baru tahu guys, kalau misalnya kita kalah di early itu nggak terlalu berbahaya guys, kecuali HP kita terus-terusan kalah. Nah, itu berbahaya coy. Kemarin gua geblek banget guys ya. Gua malah protes sama orang yang levelnya lebih rendah dari gua tapi bisa menang melawan gua guys. Ya jelas menang lah geblek geblek. Orang hero nya dia tuh bintang 2 bintang 3 guys ya. Ternyata level itu tidak terlalu penting guys. Nanti level itu naik sendiri coy. Oke, di sini kita dapat apa guys? Kita jadiin Inferno nya guys ya. Ambil aja ini guys, wrestle guys. Ini gua masih kagak mengerti guys ya, apa yang harus di gini guys. Ini kita kasih kemana ya? Ke Yuzhong aja kali. Ini gua kagak ngerti guys ya, jangan kalian protes guys. Oke, di sini tidak ada apa-apa, mungkin gua akan diamin aja guys. Biarin aja seperti ini guys ya.
Dia ada Vale ya. Vale mah hero murah, coy. Tapi kalau levelnya bintang 2, bintang 3 ya kalah juga kita ya. Sinergi adalah segalanya di Magic Chess. Kita lihat apakah gua menang, guys. Equipment juga penting, coy ya. Baru ngerti gua. Nanti gua akan kasih tahu kalian, guys, ya, di mana gua belum ngertinya, coy ya. Wah, apaan tuh, coy? Nah, commander-nya kenapa bisa begitu, coy? Apailah itu, coy? Gua kagak ngerti, coy. Gua kalah, coy. Harusnya gua menang ya. Oke, kita ini aja, guys, ya, BOD. Kita kasih ke Cho ya. Ya ada Tigreal, guys. Bagusan mana ya? Ya udah, kita ambil item aja, guys, ya. Kita jadiin hyper kita dulu, guys. Si Cho ya, si Cho ya. Si Cho jadi BOD. Wah, itu Tigreal Inferno, guys. Bintang 5 itu, guys, ya kayaknya ya. Di sini kita coba kocok dulu. Oke, ini kita jadiin dulu, guys. Ini kita ambil, kita kocok lagi. Oke, udah. Ini kita kasih ke Cho, coy. Mana Cho ya? Ini dia. Nice. Cho-nya di sini. Ini gua ngambil beginian tapi nggak pernah jadi, guys, ya. Kita ambil ke kandang. Gua nggak ngerti, guys, ya, apa bagusnya, guys. Blessing Hero. Aduh, gua juga belum ngerti itu blessing-blessingan, guys. Kagak ngerti gua, coy. Commander kampret, guys, langsung mati kupra gua, kan. Anjir. Musuhnya, guys. Aduh, one-one-nya udah punya item 2, guys, ya. Aduh, apakah gua tusun? Janganlah, coy. Jangan ngelawan yang begini-begini dulu dong. Gua kan masih pemula, coy. Ini udah malasnya gua di Magic Chess, guys, ya. Skill gua tuh masih elite, tapi rank gua udah epic, coy. Yah, kalah kita, guys. Alamak. Aduh. Kayaknya gua salah, guys. Kayaknya gua tadi harusnya ambil Tigreal aja. Gua naik level, coy. Jadi Inferno kita aktif ya. Tigreal tuh hero mahal, coy. Itu yang gua masih geblek, guys, ya. Memutuskan yang mana yang lebih gini, guys, ya. Aduh, ini gua. Oke, ambil aja, guys. Weapon Master ya. Ready for all challenges. Apa tuh? Mengaktifkan stun. Ini apa, coy? Kenapa gue beli, kampret? Udah, kita nggak usah beli, guys. Kita gini aja, guys, ya. Aduh, gue nggak ngerti, guys, gimana harusnya, guys, ya. Wih, ngegas semua ini gininya, guys, ya. Musuh-musuhnya, coy. Udah level 2 semua dia, guys. Apa sama kayak gue, ya? Please lah, jangan tusun, coy. Masa baru main udah dikirim ke lobby kita, guys? Setidaknya ada yang bintang 3 gitu, guys, ya. Untuk pertama kalinya itu gue bikin hero bintang 3 tuh, guys. Oke, di sini kita menang, guys. Masih ada harapan, cok. Oke, dikasihnya kita apa nih, guys, ya? Blazing Blade, Rock Solid, Resil untuk miner yang blocked damage. Aduh, gue nggak ngerti, guys, sumpah. Gue ambil aja yang dikasih jempol, guys, ya. Gue itu belum mengerti, skill gue belum sampai sana, guys, ya. Oke, kita ambil aja nih ujungnya. Kocok lagi. Tidak ada. Kita kasih ke sini aja, guys. Inferno-nya nggak aktif, guys, ya. Inferno cuma satu, cok. Ini cuma wrestler doang punya gua, guys, ya. There. Kasih ke ini. Kita kasih ke mana, guys, ya? Kasih ke Dirot kali ya. Jangan, guys. Oh, bolehlah kita kasih ke Dirot, guys. Kita sudah level 5. Nice, guys, ya. Semoga aja bisa bertahan. Wuh, itu ada masih win streak, coy. Cho ini level 1, guys, tapi kenapa dijadiin core, ya? Oke, Cho lagi. Lagi berapa ya butuh Cho, ya? Aduh, enggak dapat, guys. Butuh berapa ya? Kan kita aktifin aja Inferno. Inferno enggak ada sih, ya. Gak ada Inferno, guys, ya. Biarin aja kita gini kali, guys, ya. You can't escape the inevitable. Belum ada Inferno lagi yang sinerginya aktif, coy. Ini Kufra, Inferno, sama Wrestler, guys, ya. Oh iya, dia kan Wrestler, guys, ya. Kenapa gua
Aduh, kocak guys. Gua ini masih slow hand guys ya. Makanya tadi gua bilang guys ya, buat kalian yang sudah sering main dan ngerti itu hero-heronya guys. Oh, ini sinergi ini sinergi ini, pasti mainnya bener-bener enak guys ya. Tak 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 cepet. Nah, kalau gua tuh masih meraba-meraba, coy. Oh, ini Inferno. Oh, ini, nah itu guys ya. Memang guys ya, semakin banyak jam terbang kalian tuh semakin ternyata gua menang, coy. Masih ada harapan, guys. Oke, gua dikasih Yuzhong lagi dan lagi, coy. Tidak ada. Kocok lagi. Oke. Pertama kalinya bintang 3, coy. Iyo, oke, mantap bintang 3, coy. Nice. Akhirnya, guys, ya, untuk pertama kalinya di game kedua gua bisa mendapatkan bintang 3. Ya, kesenangan tersendiri aja buat gua, guys, ya. Meskipun kalian pasti udah sering lah, tapi kan gua masih geblek, coy. Oke, bintang 3, tapi bintang 3 ini hero-nya level apa namanya? Murah, guys, ya. Kita lihat. Itu blessing-nya kita kasih siapa, guys? Kayaknya ini kita kasih ke ini aja, guys. Biar aktif 6 kita, guys, ya. Oke, kita menang. Gak jadi tusun, guys, ya. Astungkar, reco. Masih bisa lama kita main, guys. Oke, tadi gua jadiin ini, guys, ya. Si kum. Ngapain gua beli kampret? Kita jual. Nah. Mantap sekali. Lagi. Oke, kayaknya gua beli aja, guys, ya. Oke, segitu aja, guys. Gila. Ruby, guys, berjajar, guys. Nah, jadi ini, guys, ya. Wrestle kita sudah aktif 6, guys. Jadi setidaknya kita berhasil, guys, ya. Wrestle kita jadi, sinergi kita 6, guys. Di game kedua gua udah lumayan ngerti, guys, ya. Nggak nop-nop banget lagi, guys. Nggak diketahuin kalian, coy, ya. Oke, kita lihat cow kita damage-nya 6. Oke, 22.000. Nice, begini dong. Kasih lawan tuh yang sepadan. Gua kan masih geblek, kasih lawan yang geblek, coy. Biar gitu ya, biar sih. Oke, nice, ya, kita menang, guys. Oke. Sepertinya ini di road Yuzhong nih perlu, guys, ya. Di road kita jadiin gini, guys. Tadi siapa ya? Selena, guys, ya. Oke, gua dikasih apa? Kita ambil apa? Kapasitas, coy. Kita ambil kapasitas aja kali, guys, ya. Aduh, diambil, guys. Oke, counter hero tinggi. Aduh, kenapa gua ngambil blade armor, coy? Goblok. Aduh, guys, kenapa gua ngambil blade armor ya? Ayolah. Oke. Ayo, blade armornya kasih. Oke. Nah, segitu aja kali, guys. Oke, gua udah level 7 ya. Ini masa kita nggak jadi apa-apa, coy? Jadi 1 mm gitu ya. Nah, beli mm lah. Satu, guys. Oke. Langsung kita gas, guys. Buset. Gua ada 2 bintang 3, guys. Ada Yuzhong dan gini, guys, tapi dia ada Vale, guys, ya. Pertama kalinya langsung bintang 3 ada 2 biji, coy. Anjir. Ternyata udah berkembang skill gua, guys, ya. Yang dari awalnya no, beneran no banget, guys. Oh, yang kedua, guys. Gua masih kagak ngerti tentang posisi, guys, ya. Dimana seharusnya kita menaruh hero kita tuh gua masih belum ngerti, guys. Kalau gua ketemu lawan yang udah pro, pasti gua bener-bener dikacangin, coy, ya. Oke, apakah ini saatnya kita nabung, guys? Ada sih, kita ambil aja, guys, ya. Nice, bintang 2 si retail. Oke, di return, cakep banget. Oke, biarin aja, guys. Berarti ini siapa yang harus gua masukin ke kandang, coy? Kita masukin Yuzhong aja kali, guys, ya. Jangan. Kita masukin Cho aja, guys. Nah, seperti itu, guys. Maaf ya, guys, ya, kalau masih noob, guys. Buset, apanya, Cok? Dia level 7, guys. Gua level 5, kampret. Wah, dihajar kita, guys. Dia wrestler juga, guys, ya. Damage Cok 100.000, guys. Apakah gua bisa menang melawan level 7? Gua ada bintang 3 sih. Tamusnya lu banget, guys. Wah, komentar curang lu. Woi. Komentar kampret curang banget, guys. Overtime.
Bisa menang, guys. Bisa menang ya? Oke. Loh. Itu menang apa kalah, guys? Wah, geblek. Wah, aneh, guys. Gua ngerti lah, guys. Nah, ini aja, guys. Kalau run-run gua kagak paham, guys, ya. Oke, di sini gua nggak dapat apa-apa, guys. Nah, ini jadi, guys, ya. Oke, kupra gua level bintang 2, guys. Seharusnya sih gua harus naik level nih, guys, ya. Tambah satu pasukan tuh, guys, ya. Inferno gua belum ada sih, coy, ya. Belum dapat Tamus, guys. Apa gua kasih MM aja satu masuk, ya? MM gua sih Astro si Iritel. Ayo, item yang bagus. Winter, coy. Winter kita kasih ke... Oke. Ini gua harus apa, guys? Aduh, agak ngerti, guys, ya. Ambil aja, guys. Ini... Hei, bentar. Winternya kita kasih ke Yuzu. Ini kita kasih ke MM lah. Aduh, kita naik level dulu, guys. Nah, Kadia Riverland, ya. Oke, Astro. MM lagi satu lah, guys, ya. Nah, gitu aja kali, guys. Gini dulu kali, guys, ya. Gini dulu lah. Buset. Ah, mamam, itu Vale-nya disedot ke kandang, guys, ya. Vale level 1, hero level 1 sama-sama Cho level 1, tapi gua sih Cho-nya udah berdamage, guys, ya. Jeder, mamam lu, Vale. Dear, kalau di level 6 itu gua juga baru tak ngerti, guys. Level itu juga menentukan hero yang kita cari, guys, ya. Semakin tinggi level kita, maka kemungkinan besar menemukan hero mahal tuh semakin tinggi, guys. Oke. Lumayan banyak belajar gua, guys, ya. Oke. Ah, nice, bintang 2, guys. Itu di retort sih mahal, guys, ya. Oke, kita... Set. Ini bisa diganti, coy. Bisa diganti, coy. Tadi sinerginya siapa, guys, ya? Siapa harus diganti, guys? Bentar dulu. Tadi siapa gue kasih? Oh, Kufra, coy. Kufranya kita ganti dengan Winifred aja, guys, ya. Loh, kok nggak jadi? Ini gue salah apa gimana, guys? Gak ngerti lah. Segitu aja dulu, guys, ya. Coba. Tapi kenapa jadi satu, guys? Wah, ngelawan Wan-Wan yang ini lagi, guys. Padahal wrestlernya tuh udah jadi, guys, ya. Udah jadi ke Wan-Wan. Udah jadi ke Guinevere. 1, 2, 3, 4. Gue menang, ya. Gue menang, coy. Gue kira gue kalah, kampret. Gue kira gue kalah. Ini, guys. MM-nya, guys. Apa kita jadiin wrestler aja, guys, ya? Kasih tau gue, guys. Sinergi itu harus semuanya aktif, guys. Aduh, kasih yang bagus lah. Please lah. Nice. Nah, sharing itu aja, guys. Dikasih ke Guinevere, guys, ya. Kasih ke Guinevere aja sinerginya, coy. Kenapa harus dikasih ke Guinevere, guys? Padahal kan Guinevere itu udah wrestler, guys, ya. Di luar dari skill gua, guys. Waduh, buset, kayaknya dia. Aduh, nah ini, guys. Skill gua baru sampai sini, coy. Ya, kalau gua dapat peringkat ketiga tuh udah gua senang lah, guys, ya. Galilah bintang 3, buset. Kita ambil penghancur tank aja kali, guys, ya. Gua buat apa, ya? Inferno, guys. Kita ambil Inferno 1. Kocok lagi. Kocok lagi. Tidak ada. Kita kasih Inferno ini. Nggak ada yang masuk, guys, ya, jadinya, guys, ya. Geblek. Gua kagak ngerti lah, guys. Ini kita kasih ke sini, ya. Menghancur tank si Iritel.
Kenapa gue jadi MM sama wrestler guys ya? Padahal gue namanya Inferno. Infernonya ada, udah ada Kufra. Nothing to brag about. Oh, Kufranya di bawah guys. 1, 2, 3. Halo guys ya. Ilmu gue baru sampai segini coy. Jadi sorry guys. Kalau gue nggak bisa juara satu ya, gue juga nggak expect bakal juara satu juga coy. Skill gue tuh masih nol. Aduh, anjir, untung ada winter guys. Ah, nggak menang dah kita guys. Wah kayak black. Kagak bisa guys. Aduh, dua kali tembakannya kita pulang coy. Aduh, ada tamu sih ya. Siapa yang harus gua jual coy? Makanya gua harus jual aja guys ya. Kayaknya jual aja guys ya. Ini jual aja guys. Semoga aja keputusan gua tepat guys ya. Kita jadiin yang gini-gini. Ayo. Dritor. Aduh. Irtel doang cok. Mana ya? Ada gua gak ngerti guys. Coba kita kasih Univer jadi tengah ya. Aduh, oh dead guys, bintang 3 cuk. Ngeri guys. Aduh, kita pulang segaknya guys ya. Sorry guys, skill gua baru sampai segini coy ya. Ini perkembangan gua main Magic Chess guys, skill gua baru sampai segini coy. Gua masih bingung guys ya untuk menentukan guys ya. Oh, pulang kita guys. One more round. Aduh, pulang ya. Sorry guys ya. Ini rank gua nih harusnya bukan epic, tapi masih elite, guys. Kenapa ya naik rank, guys ya? Tuh, naik lagi, guys. Padahal gua kalah, cok. Oke, guys, kita di posisi ketiga dengan line up kita seperti ini, guys ya. Kita aktif wrestle-nya 6 dan maxman-nya 2. Harusnya kan Inferno, guys ya, nggak sesuai dengan line up kita yang seharusnya, guys. Oke, jadi itulah tadi apa namanya perkembangan gua untuk main Magic Jazz untuk yang kedua kalinya, guys ya. Jadi masih banyak yang harus gua pelajari, guys ya. Oke, semoga sampai semoga lagi. Sampai jumpa lagi di gua berikutnya, guys. Brengkes.